Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran biwahdaniyatihi. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. I'tirafan binubuwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdati wa ad-din. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Nutizen TV di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, waktu luang, nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat yang paling besar atau yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah kita bisa rasakan sampai saat ini. Dan kita selalu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan taufik atau kekuatan untuk menjalankan segala perintah, menjauhi segala apa yang dilarang, juga menjalankan segala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para ulama tabi'in, insyaAllah akan sampai kepada kita umat beliau, yang kita selalu memohon kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah, konsisten, komitmen dan konsekuen dalam menjalankan segala syariat dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Nutizen TV mana saja berada, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fiqih, yaitu tentang nawaqid al-wudu, segala hal yang merusak atau membatalkan wudu. Dan kita sudah sampai pada perkara yang keempat tentang perkara yang membatalkan wudu. Pemirsa, seperti biasa mendahului kajian kita pada kesempatan malam ini, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para pendahulu, para imam, a'immah kita, masyayikh. Insyaallah kajian kita pada kesempatan malam ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'unillah lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi 'ulumihi fid darain. Amin. Qala al-musannif wa rabi' lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyah ghairal mahrami walau mayitan. Dan adapun perkara yang keempat yang bisa merusak atau membatalkan wudu kita, yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan lain. Ajnabiyah itu adalah perempuan asing atau perempuan lain, ghairal mahrami, yang bukan muhrim, walau mayitan, sekalipun sudah meninggal dunia. Jadi kita ketika kita sedang dalam keadaan wudu,
punya wudu, kemudian kita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, sekalipun dia sudah meninggal dunia, maka wudu kita tetap batal, ya. Wudu kita tetap batal. Yang dimaksud dengan mahram itu adalah orang yang haram, siapa saja yang haram untuk kita nikah, ya. Secara garis besar mahram itu terbagi atas dua, ada mahram mu'abbad, ada yang ghairul mu'abbad. Yang dimaksud dengan mahram mu'abbad itu adalah mahram yang selama-lamanya, yang tidak bisa kita untuk menikah dengannya. Sedangkan ghairul mu'abbad itu adalah mahram sementara, artinya dia mahram hanya ada temporal, ya, ada ikatan waktu, limited, ya. Kalau mahram mu'abbad itu unlimited atau selama-lamanya, sampai kapanpun kita tidak bisa menikah dengannya. Sedangkan mahram ghairul mu'abbad itu adalah mahram yang temporal atau yang punya, atau yang sementara, atau yang punya batasan waktu, ya. Kapan itu, insya Allah nanti akan kita jelaskan. Ya, kita berikan contoh mahram mu'abbad itu seperti ya, saya contohkan ketika saya menikahi istri saya, ya, perempuan. Nah, istri ini kan bukan mahram, ya. Istri itu bukan mahram. Nah, sehingganya kita bisa menikah dengan saya, atau saya bisa menikah dengan istri saya karena dia bukan mahram. Ya. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa mahram itu adalah orang atau siapa saja yang haram untuk kita nikahi. Sedangkan istri itu bukan mahram. Dia hanya orang lain yang kemudian ketika ada ijab dan kabul menjadi istri kita, tetapi dia tidak oleh para ulama tidak digolongkan adalah mahram. Sehingganya ketika kita bersentuhan kulit dengan istri kita tanpa penghalang, maka secara otomatis wudu kita tetap batal, ya. Tetap batal. Ya, kalau mahram mu'abbad itu contohnya seperti orang tua kita, ya, orang tua kita, ibu kita, ya, selama-lamanya ibu sampai garis ke atas, ya, sampai ke atas ibu dari ibu kita atau nenek kita itu mahram kita, ya. Sehingga ketika kita bersentuhan kulit secara langsung dengan ibu kita, ya, atau ibu dari ibu kita atau nenek kita, itu tidak membatalkan wudu dan kita tidak bisa menikah dengan ibu atau nenek kita. Begitu juga dengan saudara perempuan kita, itu adalah mahram kita, sehingganya kita tidak bisa menikah, haram menikah dengan saudara perempuan kita, ya. Begitu juga tidak membatalkan wudu ketika kita bersentuhan kulit dengan saudara perempuan kita atau dengan mertua kita, ya. Ini mertua juga digolongkan sebagai, kategorikan sebagai mahram mu'abbad, ya, mertua perempuan saya contohnya. Maka saya ketika bersentuhan kulit tanpa penghalang dengan mertua perempuan saya, maka itu tidak membatalkan wudhu karena dia adalah mahram mu'abbad. Juga saya tidak bisa menikah dengan mertua perempuan saya, berbeda dengan ipar saya, ya. Ketika saya punya istri saya punya saudara perempuan, maka ipar saya ini adalah mahram ghairul mu'abbad, ya, mahram tapi mahram sementara, ya. Ketika contohnya istri saya ini sekedar contoh saja, istri saya dengan saya itu sudah bercerai, ya, maka saya itu boleh menikah lagi, atau istri saya wafat, maka saya boleh menikah dengan ipar atau saudara dari istri saya, ya. Itu namanya mahram ghairul mu'abbad, ya. Tetapi sekalipun dia mahram ghairul mu'abbad, mahram sementara, tetap saja dia membatalkan wudu, ya. Ketika saya bersentuhan kulit dengan ipar ataupun saudari daripada istri saya, ataupun tante daripada istri saya, ya. Itu juga mahram ghairul mu'abbad. Sehingganya konsekuensi hukumnya ketika saya bersentuhan kulit dengan tante daripada istri saya, itu tetap membatalkan wudu. Wal muradu bir rajuli wal mar'ati dzakarun aw unsa balagha hadda syahwati 'urfan
dan yang dikehendaki dengan laki-laki dan perempuan, ya, di sini adalah laki-laki dan perempuan yang telah mencapai batas syahwat menurut uruf atau kebiasaan di masyarakat. Ya. Jadi yang dikehendaki dengan laki-laki dan perempuan, meskipun perempuan ini dia belum balik, tetapi saya contohkan ketika ada anak gadis yang berumur 7 tahun, tetapi dia sudah postur tubuhnya sudah tinggi dan besar, dan secara naluri lelaki normal itu sudah bisa menimbulkan ketertarikan atau bersyahwat melihat kepadanya, maka perempuan itu dia ketika kita bersentuhan kulit dengannya, maka dia membatalkan wudu, ya. Dalam bahasa fikih disebut dengan haddah syahwati, yaitu telah sampai pada batasan syahwat sekalipun dia belum balik, ya. Ya, ukuran balik perempuan ini kan ketika dia sudah menstruasi atau ihtilam, ya, mimpi basah, ihtilam. Begitu juga dengan laki-laki, ya. Begitu juga dengan laki-laki. Wal muradu bil mahrami man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radain aw musaharatin. Dan yang dikehendaki atau yang dimaksud dengan mahram itu adalah wanita yang haram dinikahi, ya. Jadi wanita yang haram untuk kita nikahi, maka dia digolongkan atau digolongkan mahram, ya, digolongkan mahram kita, ya. Siapa saja wanita yang haram dinikahi, maka dia adalah mahram kita. Li ajli nasabin, ya, oleh karena faktor apa? Nasab. Nasab itu adalah garis keturunan. Nah, seperti saya contohkan tadi, ibu saya, nah, itu adalah mahram saya, sehingganya saya tidak bisa menikah, tetapi ketika bersentuhan kulit dengan ibu saya, itu tidak akan membatalkan wudu saya, ataupun saudara perempuan saya, itu juga tidak bisa saya menikah dengan saudara perempuan saya, saudara kandung saya. Kalau sepupu bisa, ya, sepupu perempuan bisa, tetapi kalau saudara kandung saya itu haram, tetapi tidak membatalkan wudu ketika saya bersentuhan kulit dengan saudara perempuan saya. Aurodoin, atau karena faktor apa? Tunggal susu, ya, tunggal susu, sepersusuan, ya, sepersusuan. Nah, tetapi di sini ada syarat-syaratnya, ya, minimal ada 3. Salah satunya, ya, yang dimaksud dengan tunggal susu itu ketika contoh saya punya istri, kemudian istri saya ini karena orangnya alhamdulillah insyaallah soleha, ya, maksud saya soleha, dia melihat anak tetangga yang mungkin rewel karena ibunya sering wanita karir, ya. Kemudian istri saya melihat anak tetangga ini, dia mau menyusuhkan anak tetangga ini, ya, dengan syarat anak itu belum berusia 2 tahun hijriah, itu salah satu syaratnya. Nah, bagaimana ketika ada seorang bapak yang ingin menyusu kepada istrinya? Apakah dia menjadi sepersusuan dengan anak kandungnya, ya? Nah, tentu tidak, ya, karena salah satu syaratnya adalah ketika anak itu atau orang itu dia belum berusia 2 tahun hijriah. Kalau sudah bapak-bapak kan sudah lebih dari 2 tahun hijriah. Makanya dia tidak digolongkan atau tidak termasuk dalam sepersusuan dengan anaknya. Au musaharatin, atau karena ada faktor, atau juga karena faktor apa, musahara itu adalah besanan, ya, atau karena faktor ikatan pernikahan, ya. Yang dimaksud dengan mahram itu, ya, seperti saya contohkan di awal bahwasanya mahram karena ikatan pernikahan itu, contoh saya menikahi istri saya, maka secara otomatis ibu mertua saya adalah mahram saya, tetapi saya tidak batal wudu saya ketika bersentuhan kulit dengan mertua atau ibu mertua saya, ya. Meskipun dia adalah mahram, tapi mahramnya itu adalah mahram mu'abbad, berbeda dengan
tante daripada istri saya itu adalah mahram ghairul mu'abbad atau mahram sementara. Maka konsekuensi hukumnya ketika saya bersentuhan kulit dengan mahram ghairul mu'abbad, maka itu dapat merusak atau membatalkan wudhu saya. Begitu juga dengan saudari daripada istri saya, itu mahram mu'abbad dan membatalkan wudhu ketika saya bersentuhan kulit tanpa penghalang dengan saudari ipar saya. Wa qauluhu, dan ungkapan musannif, ya musannif di sini maksudnya adalah yang menuliskan matan goya wa takrib, ya yaitu Qadi Abi Syuja, ya Al-Qadi Abi Syuja yang punya matan goya wa takrib. Kalau yang dimaksud dengan musannif itu adalah yang menulis matan ataupun intisari daripada satu kitab. Sedangkan yang dimaksud dengan mu'alif itu adalah pensyarah atau yang memberi penjelasan. Seperti contoh, kitab ini adalah penjelasan daripada kitab matan goya wa takrib. Maka yang menulis kitab ini, Muhammad bin Qasim al-Ghaji, disebut dengan mu'alif, ya. Kalau yang menulis matan daripada kitab ini disebut dengan musannif. Wa qawluhu min ghairi ha'ilin yukriyu ma law kana hunaka ha'ilun fala naqda haina idzin. Dan ungkapan penulis atau musannif, dari atau dengan tanpa penghalang, itu mengecualikan sesuatu atau mengecualikan sesuatu yang di antara kedua orang yang bukan muhrim ini dia bersentuhan kulit ha'ilun yang ada penghalangnya, ya. Contoh, saya ketika bersentuhan kulit saya dengan istri saya tetapi saya menggunakan ada penghalangnya seperti kain, ya fala naqda haina idzin, maka hal itu tidak akan membatalkan atau merusak wudu saya karena ada penghalang. Yang dimaksud bersentuhan di sini adalah min ghairi ha'ilin, tanpa penghalang ataupun bersentuhan secara langsung kulit dan kulit. Jika ada satir atau penghalang ha'ilun, ya, contohnya ada kain misalnya, maka itu tidak dapat merusak atau membatalkan wudhu saya. Ini adalah perkara keempat yang bisa membatalkan atau merusak wudhu, yaitu bersentuhan kulit lelaki dan perempuan lain yang bukan mahram, sekalipun perempuan itu sudah meninggal dunia. Wal qamisu, dan yang kelima, wa huwa akhirun nawaqidi, dan ini yang kelima adalah akhir atau perkara yang terakhir yang dapat merusak atau membatalkan wudu, yaitu masu farjil adami bi batinil kaffi min nafsihi wa ghairihi dzakaran aw untha saghiran aw kabiran hayyan aw mayyitan. Dan yang kelima, yaitu perkara yang terakhir yang dapat merusak atau membatalkan wudu, yaitu menyentuh daerah atau menyentuh kemaluan anak Adam atau manusia dengan bagian dalam telapak tangan dari kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Jadi ketika kita menyentuh, sekalipun yang kita sentuh ini adalah anak kita sendiri, ya, yang masih usia 5 atau 7 tahun, nah itu tetap dapat membatalkan wudhu kita, ya. Ketika kita menyentuhnya dengan apa? Dengan bagian, dengan tangan atau telapak tangan bagian dalam, ya. Yang ini, ya, bagian dalam. Dakaran, baik itu laki-laki atau unsa atau perempuan, sogiran yang kecil atau kabiran atau yang sudah besar, dewasa, hayan, baik yang masih hidup au mayitan atau yang sudah wafat atau meninggal dunia. Nah, itu membatalkan wudu, ya. Ketika kita menyentuh kemaluan manusia itu dengan telapak tangan bagian dalam kita. Bagian dalam telapak tangan, baik itu laki-laki atau perempuan, yang masih kecil atau sudah besar, yang dalam keadaan hidup atau yang sudah meninggal dunia. Walabdul adami sakitun fi ba'di nusakhil matni. Adapun lafaz al-adami itu dia tidak dicantumkan pada sebagian naskah atau matan salinan daripada kitab ini. Wa qala qawluhu, demikian juga ungkapan penulis, wa masu halqati duburihi ayil adami yang kudu yungqidu
alal qaulil jadid. Demikian juga tidak dicantumkan dalam sebagian salinan kitab, yaitu ungkapan penulis wa masu halqati duburih, dan menyentuh lingkaran duburnya, kemaluannya, ayil adami, maksudnya kemaluan dari manusia atau anak Adam, itu dia dapat membatalkan wudu alal qaulil jadid, yaitu menurut pendapat atau qaul jadidnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya dua qaul ya, atau pendapat. Kalau pendapat atau qaul jadid itu pendapat beliau ketika beliau sudah pindah ke Mesir, sedangkan qaul qadim itu qaul qadim atau pendapat beliau itu yang qaul qadim itu beliau ketika berada di Basra atau Irak. Wa alal qadimi, dan menurut pendapat qaul qadim la yung atau la yang kudu masul halqati, itu tidak dapat membatalkan wudu menyentuh lingkaran kemaluan. Itu menurut pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Ya, ketika beliau sudah berada di Mesir, maka itu tidak menyentuh lingkaran kemaluan, itu tidak dapat membatalkan wudu. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan halqa di sini atau lingkaran itu di situ, yaitu multaqa al manfadi, yaitu tempat bertemunya lubang kotoran, ya, tempat bertemunya lubang kotoran, yang dimaksud dengan al halqah itu tempat bertemunya lubang kotoran. Wa bi batinil kafi ar-raihati ma'a butunil asabi, dan juga dengan bagian dalam telapak tangan, ini adalah telapak tangan bersama atau beserta bagian dalam jari jemari tangan, ya. Wa kharaja bi batinil kafi zahiru wa harfuhu wa ru'usul asabi'i wa ma bainaha, dan dikecualikan dengan telapak tangan bagian dalam, yaitu telapak bagian luar dari telapak tangan, wa harfuhu, dan harpu, tepi atau pinggir-pinggir telapak tangan, wa ru'usul asabi, juga ujung jari jemari dari tangan, wa ma bainaha, dan juga apa yang ada di antara jari jemari tersebut. Fala naqdu bidzalika ai ba'da tahammuli al-yasir, maka tidak dapat membatalkan wudu, maksudnya ketika ada tekanan sedikit, ya. Jadi ketika kita menekan atau menyentuh kemaluan dengan bagian telapak tangan, maka itu akan membatalkan wudu kita, ya. Tetapi ketika kita menyentuh kemaluan kita dengan bagian telapak tangan bagian luar atau dengan pinggir ini, ya, atau ujung jari jemari, ya ujung juga apa yang berada di antara jari jemari ini, ya, sela-sela jari jemari ini, maka ini tidak akan membatalkan wudu. Kalau saya ilustrasikan seperti ini, contoh ini adalah kemaluan kita, maka ketika kita menyentuhnya begini, ya, nah ini tidak dapat membatalkan wudu, kecuali kita pegang begini, ya, itu akan membatalkan wudu atau merusak wudu kita. Nah, ini saja tentang fasal fi nawaqidil wudu, tentang segala perkara yang bisa merusak atau membatalkan wudu. Alhamdulillah, kita bersyukur kita sudah sampai pada akhir dari pembahasan segala hal-hal yang membatalkan wudu. Insyaallah kita akan masuk ke fasal baru. Kita selalu memohon dan meminta kepada Allah agar selalu diberikan keberkahan, kekuatan, terutama semangat di dalam menuntut ilmu dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa dumtum fil khair wan najati wal barakah. Wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.